Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue. Kali ini kita akan membahas tentang Hazel Stephen adalah aktor film dan sinetron asal Indonesia kelahiran Jakarta tanggal 25 Juli tahun 1982. Nama Hazel Stephen Wong memiliki banyak arti dari berbagai asal bahasa. Di antaranya adalah berasal dari bahasa Jerman, sejarah, karakteristik Yunani, Inggris, Amerika, Kristen, dan Inggris. Kita bahas satu persatu, yaitu dari mulai Hazel, yang menurut bahasa Jerman berarti tempat para penyihir. Sedangkan Stephen berarti seorang yang karismatik, penengah yang baik, memiliki rencana dan ide yang besar, intuitif dan penuh inspirasi, penuh gairah, kreatif, dan penuh ide. Stephen berasal dari bahasa Yunani, bentuk lain dari kata Stephane yang berarti dimahkotai, sama juga dengan bahasa Inggris Amerika yang berarti mahkota. Pertama kali terjun di dunia sinetron pada tahun 2000 di sinetron Belahan Hati yang dibintanginya pada tahun 2000 silam. Oke, berhubung profilnya tidak terlalu banyak, kita langsung saja ke daftar film yang pernah diperankan oleh Hazel Stephen. Gacha adalah film horor komedi Indonesia yang diproduksi pada tahun 2006. Dirilis pada tanggal 20 Juli. Disutradarai oleh Pinkan Utari. Hazel Stephen berperan sebagai pacar Kayla. Assalamualaikum calon imam adalah drama miniseri yang ditayangkan di View dan dibintangi oleh Miller Khan. Dirilis pada tanggal 9 Mei tahun 2018, disutradarai oleh Vindo Purwono. Oke, itu tadi dua film dari Hazel Stephen. Cek juga video yang lainnya guys ya. Jangan lupa like, comment, share untuk terus dukung channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum.